Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod truk terbaru ya. Ini adalah mod truk Pertamina dengan mesin Mitsubishi Fuso. Dan untuk modnya ini berstatus free. Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini atau pengen mencobanya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk penampakan truknya seperti ini ya. Ini keren banget. Ini dari SBN Cargo untuk modnya. Ini aslinya mod cell dan sekarang diriliskan free ya, atau XL untuk istilahnya. Dan kita langsung saja review untuk perlampanya dulu ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini dan juga lampu jauhnya. Mantap ya, di sini untuk detailingnya ini saya suka banget. Dan untuk lampu hazardnya kita akan mengecek ya. Normal di sini. Karena mod ini sudah pernah kita review pada video sebelumnya. Pokoknya untuk fitur-fiturnya di sini normal ya, tetapi untuk liverynya itu beda. Kalau yang kemarin kan truk tangki apa ya, guys? Yang berwarna oranye pokoknya. Kalau ini Pertamina yang berwarna biru. Jadi mantap untuk liverynya. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini, seperti biasa untuk di bagian kabinnya itu mantap jiwa. Keren ya untuk kabinnya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang di sini hanya ada lampu rem sama lampu sen ya. Untuk lampu mundurnya tidak ada. Tapi untuk overall ini normal ya untuk fitur-fiturnya. Untuk interiornya juga masih sama. Hanya berbeda di bagian livery ya, atau bagian skinnya. Dan setelah ini kita akan melakukan foto dulu ya, atau kita langsung cek ya. Untuk animasinya sama, karena dari mod yang sama, cuma beda livery ya. Dan untuk animasi kedua juga masih sama, trondol. Oke, kita jadikan thumbnail dulu ya. Ini keren banget, truk Pertamina tapi trondol, mantap ya. Oke, mantap di sini. Apalagi dipadukan dengan awan mendung ya. Sesuai di aslinya karena sekarang kan musim hujan ya. Dan mohon maaf teman-teman jika saya itu kadang itu telat untuk mengupload ya, karena untuk sekarang lebih fokus ke mencari pekerjaannya. Doakan saja saya cepat mendapatkan pekerjaan yang cocok dan saya nyaman dengan pekerjaan itu. Ya, pokoknya doakan saja ya. Dan bagi teman-teman yang masih sekolah, semangat terus sekolahnya, ditingkatkan terus untuk nilai-nilainya. Dan yang sedang kuliah juga semangat, dan yang sudah bekerja, tingkatkan terus ya. Oke, kita tes soling ya. Kita coba tes solingnya seperti apa. Mantap ya untuk tes solingnya. Walaupun truk ini sangat tidak cocok sekali untuk tes soling, tapi mantap jiwa mempesona. Oke, mantap ya. Mungkin kita akan berhenti di depan sana ya, di bagian stadion ya, entah stadion apa ya di Bangkalan itu. Ya pokoknya itu. Nanti kita akan berhenti di sana, di parkirannya ya mungkin. Sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Jadi biar tidak terlalu lama ya durasinya. Dan bila kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, and subscribe. Dan bila kalian ingin request perjalanan menggunakan armada bus apa atau truk apa, silahkan komen saja. Nanti kalau saya punya armadanya, saya bikinkan videonya ya, insya Allah. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Pokoknya jangan khawatir,
Di sini tempat reviewnya mod cell dan mod free ya. Pokoknya yang free nanti saya akan review bagi kalian biar tidak penasaran. Kalau mod free nanti saya akan share ya. Dan sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.